situ. Ya, tiga mungkin aja. Gila. Untuk Mercy S530 ini AC-nya double blower. Nah, jadi di belakang di sini di tengah ada AC-nya, ada evaporatornya di sini. Ada evaporator dan ada heaternya juga. Jadi mobil ini mobil mewah. Ini ada blowernya juga tuh. Ada blower, terus di sini ada pipa buat heater, tuh pipa-pipa heater dari sebelah kanan dan pipa ekspansi atau pipa freonnya dari sebelah kiri. Tuh. Penampilan dashboard setelah kita bongkar seperti ini. Jadi evaporatornya memanjang. Box evaporatornya dari sebelah utara sampai sebelah timur. Di sini panjang banget, ada 1 meter lebih. Dan untuk pembongkaran seperti ini memakan waktu 1 hari untuk pembongkaran. Dan nanti pemasangannya nanti kita akan kasihkan sedikit ya. Videonya pemasangannya itu sama lah kayak mobil BMW yang kemarin itu, sama, cuma ini evaporatornya panjang. Untuk kabel-kabelnya sama soketnya, cuma ini menggunakan vakum. Jadi pembukaan ventilasi udara itu menggunakan vakum, bukan motor. Pembagiannya enak banget, Cok. Iya ya. Oh, aluminium. Dikira dilihat dari luar di sini tembaga, ternyata dalamnya aluminium. Ini masih orisinil bawaan Jerman. Tapi apik ya di kayak gini ya. Jadi menurut bocor. Coba Pak Ipul, tadi yang bocor mana Pak Ipul? Dari posisi bawah bocornya kecil. Tuh. Bentar, fokus Pak Ipul. Tuh, itu bocor sini. Bocornya kecil tapi tuh kan bocor. Tapi kalau diisi freon terus-menerus pasti akan kurang. Nanti akan blegenduk kayak gitu tuh, bocor. Nah, jadi evaporatornya bocor. Tadinya belum kelihatan, tapi setelah kita tes ulang lagi kelihatan bocor dari bawah. Memang ada perbedaan dari evaporator yang bawaan. Di sini bahannya tembaga, yang kita ganti aluminium. Tapi lebih berat yang kita ganti dibandingkan bawaan. Oke, langsung kita pasang. Oh,
atas. Oke, setelah kita isi freon, vakum, dan pemasangan dashboard, kita nyalakan mesin. Alhamdulillah normal, kita masuk ke dalam. Coba untuk hasil suhunya setelah kita ganti evaporator. Oke. Setelah ganti evaporator, coba kacanya kita naikin dulu. Udah berapa ini? Udah 10,5 derajat ini yang tengah. Udah 10,3 derajat. Kita pakai angin nomor 1 atau low ya. Coba ini masukin lagi. Duh, lepas. Oke, 5,8 derajat ini yang tengah. 5,5 derajat. Untuk mobil S-Class ini sulit pembongkaran dashboard. Oh, karena pembongkaran dashboard mobil Mercy itu populasinya sedikit. Jadi ibarat kata kayak mobil Avanza kan banyak, jadi setiap minggu kayaknya udah beberapa kali bongkar. Tapi kalau Mercy belum tentu satu bulan sekali, jadi ya tergolong sulit kalau mobil Mercy. Jadi kalau mobil Mercy bongkar dashboard harus hati-hati, karena yang pertama bahan-bahannya udah mudah patah. Kayak di sini ini udah patah. Dan yang jelas bahan materialnya udah tua, udah usia. Udah 5,3. 5,1 derajat. Belum mutus. Ini bisa 3 ini kalau dingin seperti ini. Yang AC belakang sini. Ini AC belakang kita setting pakai angin nomor 1 low ya. Ini dingin banget. Nih. Jadi mobil S-Class ini ada dua evaporator. Yang pertama evaporator depan dan yang kedua evaporator belakang. Jadi kotak. Evaporatornya kotak kecil di sini. Ini bisa dilepas. Jadi kalau ngelepas konsol Mercy ini ada baut kanan kiri di sini. Pakai kunci bintang 1 2 terus yang kanan juga 2 1 2 jadi ada 4. Kalau baut empatnya udah kelepas semua, ini konsol bisa dilepas, tarik. Oke ya, jadi alhamdulillah untuk pembongkaran dashboard ini udah kita rakit. Ada gambaran ketika mobil Mercedes-Benz S-Class kita buka dashboardnya. Oke, cukup sekian video kali ini, udah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.